السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'ad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya. Sehingga dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, kita mampu untuk memperbanyak amal soleh di dunia ini untuk bekal kita nanti menuju akhirat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita dilahirkan di muka bumi ini, dan perlu kita ingat bahwasanya orang yang paling berjasa dengan kehidupan kita terlahirkan di muka bumi ini adalah kedua orang tua kita. Maka dari itu, orang tua kita, bapak kita, dan ibu kita merupakan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Sehingga mereka berdualah orang yang harus kita hormati, harus kita junjung tinggi, dan juga harus kita berbakti sekuat tenaga kita selama mereka masih hidup di dunia. Maka dari itu Islam, agama kita ini Alhamdulillah telah mengatur kehidupan kita semuanya manusia secara detail termasuk bagaimana muamalah pergaulan anak kepada kedua orang tuanya. Allah Ta'ala sering di dalam Al-Quran mensejajarkan antara Allah Ta'ala dengan Rasulnya demikian juga berbakti kepada kedua orang tua. Seseorang harus beribadah kepada Allah Ta'ala karena memang Allah Ta'ala yang menciptakan kita, menghidupkan kita dan yang lainnya dari semua nikmat yang ada. Tetapi peran kedua orang tua sangat besar. Sehingga Allah Ta'ala menyatukan, mensejajarkan antara taat kepada Allah Ta'ala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala di dalam sebuah ayat menyebutkan sepuluh hak yang harus ditunaikan oleh setiap orang. Hak-hak kepada orang lain. Sampai ayat ini dikatakan oleh para ulama dengan hukukul asyar. Hak-hak sepuluh yang harus ditunaikan oleh manusia kepada yang lain. Disebutkan oleh Allah Ta'ala sepuluh hak. Allah Ta'ala berfirman, Wa'budullaha wa la tushiruku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa jambi wa benisabili wa malakat aimanukum. Sepuluh macam hak yang harus setiap kita untuk menunaikan hak tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Wa'budullah wa'budullah sembahlah Allah Ta'ala. Dan jangan kalian berbuat kesyirikan, beribadah kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Wabil Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. kurba. Dan juga kepada karib kerabat kamu. Wal yatama dan orang-orang miskin. Wal masakin dan orang-orang yatim piatu. Wal kurba dan... Tetangga-tetangga yang paling dekat dengan kamu, wal jaril junubi dan tetangga-tetangga yang jauh wasohibi bil jambi dan karib teman akrab kamu wa benisabil dan orang-orang yang menempuh suatu perjalanan kemudian kekurangan bekal wa ma malakat aimanukum kemudian yang ke 10 dan kepada budak-budak yang kalian miliki kalau kita perhatikan wahai pemirsa semuanya Allah Ta'ala menyebutkan sepuluh hak dan hak yang pertama kali yang harus kita tunaikan hak kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua disesajarkan dengan Allah. Yaitu hak kepada orang tua kita. Sehingga orang tua kita adalah orang yang paling berhak harus kita berbuat baik kepadanya. Apalagi ketika orang tua kita sudah tua, sudah renta. Yang mereka butuh kepada bakti kita ketika kita sudah mulai dewasa dan orang tua sudah mulai tua renta. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, Wa qadho rabbuka, Allah ta'budu illa iya bil Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Jangan beribadah kepada yang lain. Dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aukilahuma falatakullahuma uf. Apalagi ketika kedua orang tua kalian itu. Mereka sudah mulai tua. Sudah mulai rentak. Sudah membutuhkan perhatian kalian. Ya, walaupun mereka tinggal dalam rumah kalian. Dan kalian bisa memberikan nafkah kepada orang tua kalian. Orang tua sudah tidak bisa bekerja. Fala uf. Jangan seakan-akan kita membantu orang tua. Kita yang mengurusi ke ke kebutuhan orang tua. Kemudian kita katakan ah. Membantah orang tua dengan mengatakan ah. Kalau seandainya kata para ulama, ada kata untuk membuat sakit orang tua. Di bawah ah, niscaya Allah Ta'ala pun akan narang. Maka jangan sekali-kali kalian mengatakan ah kepada kedua orang tua orang tua kalian. Walatan harhuma dan jangan ucapkan dengan ucapan keras. Ucapkan dengan ucapan lembut kepada orang tua kalian. Wakullahu ma'ulan karima dan ucapkan dengan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang santun. Ucapan-ucapan yang lembut kepada kedua orang tuamu. Kemudian ucapkan, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Agar Allah Ta'ala memelihara mereka semuanya. Mengasihi ini kedua orang tua kita semuanya. Sebagaimana mereka telah mengasihi kita. Merahmati kita sejak kita kecil kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka berbakti kepada orang tua selama orang tua kita masih hidup. Di dalam Islam merupakan amal soleh yang paling tinggi setelah seseorang menunaikan haknya kepada Allah Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Saat Rasulullah Wasallam saya suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Wasallam ayul amal ahabu ilallah wahai Rasulullah amal apa yang paling dicintai Allah Taala maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda asolatu As ala waktiha solat pada waktunya tepat pada waktunya kemudian saya bertanya lagi thumma ayu kemudian apa setelahnya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda birul walidain berbakti kepada kedua orang tua kalian Kemudian saya bertanya lagi, setelah itu apa wahai Rasulullah SAW? Alaihi Wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, al jihadu fi Setelah itu baru berjihad di jalan Allah Taala, berperang melawan orang kufar untuk membela agama Allah Taala. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan, wahai permisa, dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Taala, jihad merupakan amalan yang besar. Siapa yang melupakan keutamaan jihad? Jihad amalan yang sangat besar. Bahkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan jihad, dosanya dihapuskan, semuanya oleh Allah Ta'ala. Ya, bahkan, dia rohnya akan masuk dalam sebuah burung yang terbang di surga. Keutamaan yang besar bagi orang bisa berjihad, tetapi jangan sampai kita berjihad membela agama Allah, sedangkan kita meninggalkan kedua orang tua kita dalam keadaan menangis meninggalkan kedua orang tua kita. Dalam kita durhaka kepada orang tua kita. Jangan. Sampai ada sebuah hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan datang seseorang kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian mengatakan orang ini. Ya Rasulullah ubayi uka. Alal hijrati wal jihad ajra Allah Wahai Rasulullah sekarang saya ingin membaiat engkau untuk senantiasa hijrah dan senantiasa berjihad karena saya ingin mencari pahala Allah taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudahnya mengatakan kepada orang ini, Amin walidayka ahadun hayyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ada di antara kedua orang tua kamu masih hidup?" Maka orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, iya. Kedua orang tua saya, bapak saya dan ibu saya masih hidup." Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, Atab apakah engkau menginginkan, menginginkan pahala Allah Ta'ala? Kemudian orang yang mengatakan, iya wahai Rasulullah, saya datang ke sini karena ingin mendapatkan pahala. Maka Rasulullah SAW bersabda, irji fa fa'ahsin sohbatahuma. Rasulullah SAW bersabda, pulanglah kamu sekarang ke rumah kalian. Pulanglah kamu ke rumahmu. Dan kamu bergaullah kepada kedua orang tuamu dengan pergaulan yang baik. Inilah jihad. Dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan. Fajahid. Untuk kedua orang tuamulah kamu harus berjihad. Yaitu kita berbakti kepada orang tua kamu selama mereka masih membutuhkan kita. Dan inilah jihad yang paling besar. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, saya telah mendaftarkan nama saya untuk berjihad bersama engkau, Wahai Rasulullah SAW. Tetapi ketika saya ingin berangkat, saya tinggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis. Karena mereka butuh akan saya. Di rumah tidak ada yang mengurusi orang tua saya kecuali saya sendiri. Maka saya ketika meninggalkan rumah, orang tua saya menangis. Karena ketinggalan saya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ucapan ini sampai orang tuanya menangis. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, Irje ilaihima. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. huma kama huma, Dan buatlah orang tua kamu keduanya tertawa. Sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis, pulang segera sekarang. Kalau kamu telah membuat orang tuamu menangis, walaupun untuk jihad, kamu datang ke sini untuk jihad, tapi membuat orang tuamu menangis, maka sekarang kamu pulang. Tertawakan orang tuamu sebagaimana engkau telah membuat, membuat kedua orang tuamu menangis. Jihad ini pun tidak bisa kita meninggalkan orang tua kita dalam keadaan menangis. Kita untuk jihad, apalagi dalam masalah hubungan kita dengan istri kita atau kita mencari pekerjaan rela mengorbankan orang tua kita menangis di rumah sendiri maka ini lebih tidak dibolehkan sama sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah Taala ketika kita masih mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup kita bersyukur kepada Allah Taala mengapa kita bersyukur ketika kedua orang tua kita masih hidup karena pintu surga terbuka lebar pintu surga lebar sekali terbuka bagi orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup dan bisa berbakti kepada keduanya. Sehingga orang yang paling celaka kata Rasulullah SAW adalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup dan dia tidak bisa berbakti kepada Allah kepada keduanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anfun." Rohima anfun. anfun. Celaka. Celaka bagi seseorang dan celaka bagi seseorang. Man au falam yadukulil jannah. Celaka bagi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup. Orang tuanya meninggal dunia dan dia tidak bisa masuk surga pintu luas terbuka bagi orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya, maka surgalah terbuka lebar baginya. Sehingga barang siapa yang tidak bisa masuk surga, padahal orang tuanya masih hidup, maka ini adalah orang yang paling, orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat. Maka pemirsa dimanapun berada yang dimulaikan oleh Allah Ta'ala, ketika orang tua kita masih hidup, siapa yang bisa berbakti maka dialah orang yang paling bisa mendulang pahala yang paling besar di hadapan Allah taala. Kalau bagaimana kalau seandainya orang tua yang dulu mendidik kita sejak kita kecil, kemudian ibu kita menyusui kita, melahirkan kita, kemudian setelah itu kita durhaka. Bagaimana perasaan orang tua kita? Sehingga marilah kita semuanya wahai pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah taala, marilah kita berjuang bersungguh-sungguh sekuat tenaga kita mumpung orang tua kita masih hidup. Marilah kita gunakan umur kita semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang paling bahagia di dunia kita dan di akhirat kelak. Dan janganlah sampai kita menjadi orang yang paling durhaka. Kenapa? Karena orang yang durhaka kepada orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, termasuk tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala, tidak akan diajak bicara sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan mensucikan dosanya dan akan disediakan baginya azab yang paling pedih di antara orang-orang yang mendapatkan empat sisan ini yaitu al aqli yaitu orang-orang yang durhaka kepada kepada kedua orang tuanya sehingga jangan sampai kita menjadi menjadi orang-orang yang durhaka ini sehingga kita akan menjadi hidup kita sengsara dunia kita dan akhirat kita walaupun memang fenomena zaman sekarang kita ini tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat itu banyaknya orang yang durhaka. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang suhi, ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, saya tidak tahu kapan terjadinya. Kemudian Rasulullah menyebutkan tandanya, apa tanda dekatnya hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu yaitu ketika ada seorang ibu, budak yang melahirkan tuannya sebagian para ulama mengatakan yaitu banyaknya ibu-ibu di zaman sekarang di hari kiamat ini yang dijadikan budak dan pembantu sama anaknya sendiri. Tanda hari kiamat. Sehingga banyak kita dapatkan sampai naudzubillah dari beberapa sifat manusia yang durhaka kepada orang tua ketika orang tua kita sudah sepuh dilempar ke panti jompo. Ketika kedua orang tua kita sepuh, maka kadang-kadang ada seseorang yang sampai membunuh ibunya sendiri. Bertutur kata dengan ucapan-ucapan yang keji, kotor, dan keras, ini semuanya termasuk durhaka kepada orang tua kita yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mumpung orang tua kita masih hidup, marilah kita semuanya berusaha sekuat tenaga untuk berbakti kepada orang tua kita. Semoga kita hidup di dunia ini bisa menunaikan hak-hak kita yang harus kita tunaikan kepada yang lain, kepada Allah Ta'ala, kepada orang tua kita, dan yang lainnya, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim yang hakiki, muslim yang beribadah kepada Allah taala dan mentauhidkan Allah taala, demikian juga seorang muslim yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa berbuat baik kepada yang lainnya. Maka marilah kita semuanya berdoa kepada Allah taala, semoga Allah taala menjadikan amal kita yang pernah kita kerjakan merupakan bekal kita besok di hari kiamat dan semoga Allah taala menghapuskan dosa-dosa kita semuanya dan Allah taala memasukkan kita ke dalam surganya. Membebaskan kita dari api neraka jahannam, sehingga kita menjadi orang-orang yang paling bahagia. Apalagi ditambah lagi, Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk bisa melihat wajah Allah Ta'ala yang merupakan nikmat yang paling besar. Maka mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jika seandainya ada tutur kata saya yang salah, maka ini dari kesalahan saya pribadi, dan saya senantiasa memperbaiki diri karena kita manusia biasa dan memang kalau ada seandainya kebenaran yang saya ucapkan ini murni dari hidayah Allah taala ini mungkin yang bisa kita sampaikan wa akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh